Jadi kalau ada kata faroba, ini tuntutannya biasanya fikih atau terkait dengan muamalah, interaksi kehidupan. Ada yang menggunakan kutiba, kataba, kutiba dan turunannya, seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalau kewajibannya menggunakan kutiba, ini menunjukkan kepada keteraturan dalam pelaksanaannya, sistematis, tersusun rapi dari awal sampai akhirnya. Contoh, puasa diawali dengan sahur, dimulai dari fajar, diakhiri sampai maghrib. Jadi gak bisa anda misalnya, saya pengen puasa sampai duhur aja lah gitu kan, duhur, besoknya sampai asar lah, ya lusanya duha gitu kan, ya, yang penting nahan makan, gak bisa, ada sistemnya. Bahkan saat puasa pun bukan cuma menahan lapar dan haus, dibuat sistem yang rapi oleh Allah. Ya, kalau kalian malamnya, ini kerjakan tarawih. Siang harinya, ini kerjakan amal saleh. Jauhi maksiat. Ini yang dilakukan, ini yang ditinggalkan. Karena sistemnya rapi dari awal sampai akhir, maka disebut kewajibannya dengan menggunakan kutiba. Kenapa enggak pakai faroba ya Ustaz? Karena puasa itu udah dikenal. Udah paham semua. Di sebelum ada ayat ini pun, orang-orang Yahudi sudah puasa. Nasrani sudah puasa. Bahkan yang Hindu punya puasanya. Yang Buddha punya puasanya. Ya, orang-orang Yunani ada puasanya. Sudah kenal dengan puasa, tapi tidak semulia dengan Ramadan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya akan turunkan satu puasa yang beda sistemnya dengan yang lain, yang rapi susunannya, yang sempurna pahala dan batas-batas serta manfaat dalam kehidupannya. Tapi kalau ada kalimat yang menggunakan kata faradha dan furidha, maka yang ditekankan pengamalan fikihnya. Amalkan ya, amalkan. Yang paling dahsyat salat. Karena sholat itu menggabungkan keduanya. Disebutkan kata-kata ba'nya atau turunan dari kata itu, dan disebutkan kata faradhanya. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Sholat ini menggabungkan dua kata ini. Yuk kita baca ayatnya. Fa'idha qadaitumus sholata, kalau anda sudah selesai menunaikan sholat. Fadhkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir. Zikir itu banyak. Ada kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, wal khairul qayyum, wa atubu ilaih. Atau kalau mau singkat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang singkat. Kalau mau dipadukan dengan doa yang lain, Allahumma anta salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, yang singkat tadi ada di hadis Muslim nomor hadis 571. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 573. Ya, masuk kemudian ke subhanallah, allahu akbar, al ikhlas, falaq, annas, ayat kursi dan sebagainya. Jadi, zikir itu bisa kalimat thayyibah. Ya, baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Mengulang Quran itu zikir. Mengulang, menghafal Quran surah ke-4 ayat 17, 22, 32, 40 zikir. Berdoa zikir, makanya boleh salat berdoa karena doa disebut zikir. Ya, Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Boleh. Makanya Nabi pun berdoa setelah salat. Di mana ditemukannya? Buka Ibnu Majah nomor hadis 925. Doa Nabi singkat dan padat. Ya, kalau memang itu diperlukan sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kalau anda pengen yang lain, karena belum ada yang disebutkan di zaman Nabi, silakan tambahkan. Zaman Nabi enggak ada ujian, UAN enggak ada, UAS enggak ada, UMPTN enggak ada. Anda sedang kuliah, pengen doa setelah sholat, silakan. Ya Allah, mudahkan ujian saya, ya Allah. Ya, tapi yang bagus. Ya, jangan anda sendirian. Ya Allah, mudahkan untuk saya, sulitkan bagi yang lain, ya Allah. Luluskan saya yang lain, jangan, ya Allah. Supaya saya enggak ada saingan, enggak boleh. Minta yang baik-baik. Minta, minta, minta. Boleh, silakan. Nah, yang paling menarik. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau anda selesai sholat, walaupun buru-buru, tidak menghalangi anda untuk zikir. Anda pengen cepat-cepat, ada dinas, ada pekerjaan. Tapi kan sambil jalan bisa berzikir. Apa enggak bisa dari berdiri sampai ke tiang masjid sana baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil ke mobil, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil berjalan silakan. Duduk kalau tenang silakan. Sambil baring silakan. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholat. Kalau sudah tenang, enak, tunaikan sholat dengan nyaman. Termasuk sholat sunnah. Ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Pakai kitab. Sungguh salat itu bagi orang-orang beriman, kata Allah,
saya tetapkan waktu yang sangat teratur. Aturannya tentang waktunya disebut menggunakan kitab. Kitab mawkuta. Dari katabah. Waktunya disusun. Isya malam nih. Ya. Awas. Maghrib menjelang malam. Duhur siang-siang. Asar ke tengah sore. Subuh-subuh disebut sholat subuh. Subuh sampai isya teratur. Bahkan kalau mau dijama diatur. Yang boleh dijama yang berdekatan. Duhur ke asar silahkan. Asar ke maghrib karena duhur udah dengan asar. Asar gak bisa ke maghrib. Maghrib dengan isya. Subuh diletakkan paling jauh. Jauh ke isya, jauh ke duhur. Makanya gak bisa jama duhur dengan subuh. Entar saya jama aja deh. Itu kesiangan namanya. Ya. Jama duhur dengan tahajud. Gak bisa. Subuh dengan tahajud. Gak bisa dijama. Karena itu letaknya jauh. Diatur waktunya. Bahkan ketika ditekankan kalimatnya menggunakan farada. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Kata Allah Muhammad, aku yang mewajibkan semua hukum dalam Al-Qur'an, aku pasti akan mengembalikan engkau pada kematian. Nabi pun itu ditegaskan oleh Allah Muhammad, kalaupun kami nabi, kamu nabi tetap kamu beramal. Dan saya wajibkan kau beramal. Anda bayangkan ya, Nabi Muhammad itu orang paling takwa, terjamin surga. Ini satu-satunya nabi yang sebelum wafat surganya sesurat turun. Sebelum wafat turun sesurat, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu satu surah tentang surga. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i berfatwa dengan bismillah dijaharkan di dalam salat karena mengambil riwayat ketika hadis ini turun. Kata Nabi tersenyum tuh. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah kau tersenyum? Kata Nabi, barusan turun satu surat kepadaku, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, karena Nabi Muhammad ketika membaca surat itu menggunakan bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat jahar, maka beliau berfatwa dengan jahar. Ahmad bin Hanbal dengan sir, silent. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak membacakannya. Abu Hurairah baca rakaat pertama jahar, selanjutnya tidak, karena ada 70 hadis tentang basmalah di sini. Tapi poinnya, surah Al-Kautsar, surah satu surah yang diturunkan menjamin Nabi masuk surga. Dengan semua kenikmatan yang paling indah. Satu-satunya Nabi yang akan diberikan nikmat surga sampai merasa puas. Nabi Muhammad. Di surat Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad jangan khawatir. Entar kalau sudah ke surga, saya berikan kau nikmat sampai puas. Padahal kaidah nikmat itu gak ada yang puas. Orang tuh kalau sudah dapat nikmat gak pernah puas, Bu, Pak. Nih, saya contoh ya. Anda tuh dapat sepeda nikmat bukan? Nikmat. Kalau sudah dapat sepeda, puas enggak? Biasanya kalau sudah dapat sepeda pengen apa? Motor. Makanya disebut sepeda dan motor, disingkat sepeda motor. Udah punya motor pengen apa? Mobil. Udah punya mobil pengen apa? Kereta. Naruh di mana? Udah pengen kereta, pengen pesawat, enggak pernah puas. Jadi sifat nikmat tuh kalau diberikan selalu pengen nambah. Tapi kata Allah, saya akan berikan padamu Muhammad nikmat di surga sampai kamu puas. Sampai mengatakan saya ridho ya Allah, saya puas. Tingkat paling tinggi cuma Nabi Muhammad. Tapi sedahsyat nikmat itu pun tetap ada ketegasan dari Allah. Kata Allah, innalladzi farada 'alaikal Qur'an farada 'alaikal Qur'an la radduka ila al-ba'd. Muhammad walaupun statusmu nabi, statusmu rasul, tetap aku wajibkan engkau untuk beribadah sesuai dengan semua syariatku. Dan ingat, engkau akan wafat. Nabi aja disebutkan kalimat begitu, apalagi kita yang bukan nabi. Tunjukkan pada saya ada ayat yang menjamin Anda langsung masuk surga. Tunjukkan pada saya ada ayat yang mengatakan pada Anda, engkau Joni, saya akan masukkan ke surga sampai puas misalnya. Enggak ada. Karena itu tuntutan beramal lebih maksimal pada kita. Yang paling dahsyat, sholat menggunakan faradho pada kewajibannya dan menggunakan keteraturan pada waktunya. Makanya kalau ada orang yang enggak sholat tuh aneh.